berhenti gue. Restonya ada resto gila, ini nginep di sini apa laksana rasa. Wih cakep nih pengen makannya. Jauh banget lah sini. Bandung emang it's the best ya. Ada bis. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Foto Goya. Dan kali ini masih lanjutan perjalanan kita sebelumnya ya. Setelah kita tembusin ke Ciwidey Bandung ya. Kali ini dari Ciwidey Bandung kita mau lewatin Ranca Bali dan ke arah Citambur, turun Citambur ya. Dan kemarin kepotong, jadi kalau di video sebelumnya nanti kalau kalian lurus ketemu pertigaan itu, kalian ambil kanan dan masuk di Jalan Cagak Lebak Muncang ya. Dan ini tadi gue barusan habis dari istirahat di warung si Ma ya ini ya. Patokannya kalau kalian ini Villa Komando. Oke, kita langsung aja yuk, let's go. Emang? Oke. Ini kita lanjutin perjalanan ya. Jadi di video sebelumnya kan kepotong tuh ya. Di situ kalau kalian lurus terus nanti ikutin jalan tembus pertigaan ya. Pertigaan Jalan Cagak Lebak Muncang ya. Ambil kanan langsung. Oke. Dan ini ada masjid. Jadi kita ketemu Masjid Saung Komando nih ya. Ini masjidnya. Jadi di sini ada wisata namanya Villa Komando. Yang tadi itu pintu gerbangnya tuh barusan yang masjid itu ya. Cuman kita nggak masuk ya. Kita lewatin aja. Wow, situasinya nih udah mulai mendung berkabut ya. Oke, nah ini kita ketemu pertigaan ya. Kita ambil kanan lagi nih ya. Oke. Situasi ramai ya lah. Jalur sini ramai dan bensin kayaknya cukup. Nanti aja di depan kalau ada tong bensin ya kita beli. Dari sini kita masih ikutin jalan aja ya. Ini ada perempatan, kita ambil yang lurus aja. Itu kanan kiri gua nggak tahu kemana, yang pasti itu antara daerah Ciwidey sama daerah mana lagi tahu dah. Dan ini desa wisata Lebak Muncang. Oh, ini stroberi ya, petik stroberi tuh, bisa petik stroberi tapi kayaknya lagi nggak panen stroberinya, soalnya gue lihat tadi belum ada stroberinya, ada kecil-kecil masih pada mentah. Wow, mantap pemandangannya guys. Wih, kebun stroberi mulu ini. Ini pohon stroberi ini. Tuh, lihat tuh. Mantap. Jadi kalau musim liburan biasanya macet di sini. Hawa sudah dingin banget sih. Keren banget tuh. Di sini ada wisata apa lagi nih? Itu kayak villa ya, villa-villa apa glamping.
ngefil kayu. Wah, ada cilung crispy. Oke. Ini kita kemana nih? Ini lurus ya. Kita lurus. Ini tuh ya villa-villa itu masuk ya, villa apa kau? Ini gue pelanin nih ya. MT Highland Hotel. Enak lo pingin apanya lo? Wih, view-nya gunungnya itu lo, keren. Oke, kita tunggu sini dulu, kita berhenti tuh ya. Ini restonya ada resto villa, ini nginep di sini. Viewnya pemandangan gunung, insya Allah indah banget guys. Kita lanjut. Oke, nah ini ketemu jalan raya ya. Kita ambil kanan, kalau ke kiri itu jatuhnya ke kota Bandung lagi ya, Soreang Bandung. Kita ambil kanan ya. Wow, rame juga cuy. Oke, kita lanjut. Kita ambil kanan arah Citambur. Kalau videonya agak gelap mohon maklum ya, karena ini situasinya mendung gelap ya. Kita lurus, masih lurus lagi. Di sini ketemu Saung Gawir atau kedai kopi restoran petik stroberi. Oh, tempat petik stroberi gitu guys. Sini banyak ini ya, banyak petik stroberi sendiri tuh. Ini salah satunya nih, petik stroberi. Jadi gua dulu pernah lewat sini nih, tuh sama keluarga gua pernah ke apa ya namanya ya, ke pemandian air panas kalau nggak salah. Udah lupa, udah lama banget itu, tahun 2014 kali ya kalau nggak salah. Wih, jalanannya mantep banget ini. Oh, keren jalanannya. Wah, depan kita gelap banget tuh. Udah mulai berkabut ya. Berkabut nggak apa-apa dah, asal jangan hujan dulu. Malum guys, kameranya nggak anti hujan. Tapi ini udah gerimis nih. Wah, ini nanjak terus nih. Wih, dingin. Sejuk sekali. Indah cuy. Ajib, dingin banget guys.
Wuhuy. Udah mulai gerimis. Masuk deh daerah wisata, guys. Ini ada apa nih? Rumah makan penginapan Laksana Rasa. Wih, cakep nih rumah makannya. Indah banget lah sini. Bandung emang is the best ya. Asli di Bandung. Pantesan dia rajanya wisata di Bandung. Di Jalan Raya Patengan. Oh, ini Jalan Raya Patengan ya. Kalau cuma rintik-rintik doang kita masih hajar. Asal jangan hujan. Hujan agak ribet nih hujan. Jagung bakar nih, kayak di puncak modelnya ya. Wow, by the way ini dingin banget. Masya Allah dingin banget sih. Ada bis. Di depan ada sedikit kemacetan ya, ternyata ya. Oke, kita nggak bisa lewatin cuy. Tenaga motornya nggak ada apa, responsifnya kurang. Wih, masya Allah nabut kabut. Oke, akhirnya kita berhasil ngelewatin mobil pertama. Nah ini tinggal ini nih. Ini nggak kuat nih ya, kalau kita tanjakan nyalip. Rawan tanah longsor dan pohon tumbang nih daerah sini nih. Bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga lancar dan aman. Jalurnya, masya Allah. Wih, indah banget, masya Allah, ya Allah. Mana dingin banget lagi. Di sini kita ngelihat ada apa nih, wisata camping ya. Iya, ngecamp gitu. Di sini petik stroberi, makan nginep. The Valley Waterfall, Ranca Bali Coffee Resto. Wow, ini nih. Wow, ke tempat camping. Oke, ini Kawah Putih nih pemandian
Kawah Putih. Ini ada pos pelayanan Kawah Putih. Nah ini dulu gue pernah di sini nih mandi air panas di Kawah Putih. Waktu itu lebaran ya, habis lebaran berangkat pagi, mandinya maghrib ya. Beneran itu pengalaman, makanya gue nggak mau wisata pada hari Idul Fitri gitu tuh, males banget. Bayangin berangkat pagi gue, berangkat pagi itu dari Bandung, gue transit dulu di rumah abang gue ya di Bandung. Nah terus lanjut, tetep aja maghrib mandinya warkop Kopi Gunung. Wih, keren keren. Green Hill Park. Nah ini banyak nih, kita barengan sama rider. Ini plat D semua, orang sini semua nih, orang Bandung semua ini. Bodong nih. Oke. Oh. Oh, oh. Oh, hujan. Hujan depan. Gerimis ya. Wah. Harus ngamanin dulu ini. Gue nyari tempat teduh dulu ya. Ini ya belum hujan banget ya. No, udah pakai jas hujan. Sono jas hujan belum. Nanti belum. Wow, dingin. Gila dingin banget. Kalau berdua sama yayang gue enak nih dipeluk gue. Ya yang gua kagak ikut sini. Asli lu dingin banget. Ya Allah, mendung doang enggak apa-apa, berkabut doang enggak apa-apa, asal jangan hujan dulu ya Allah. Oke, ini masuk wisata apa nih? Homestay, penginapan istirahat. Oh, di sini ada homestay gitu ya. Mantap. Ini baru jam 1 guys. Gelap sekali. Perkebunan Nusantara, Kebun Ranca Bali, Kebun Teh Ranca Bali ya. Nah ini kita ketemu Kebun Teh Ranca Bali. Selamat datang. Apa tuh desa apa tuh? Ish. Rame weekend sini. Kolam renang air panas Wali ini Kebunan Ciwidey Bandung. Aduh masya Allah. Hujan nih. Hujan depan kita, hujan ya. Kita nyari. Oke, kita nyari ini dulu. Oh, depan kita hujan. Oke.